Inilah tersangka mucikari Rizky Ananda alias Nanda, warga Jalan SM Raja, Kisaran Asahan. Tersangka ditangkap atas kasus prostitusi online melalui aplikasi pesan MiChat. Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Kemudian petugas melakukan penyamaran untuk menanyakan aktivitas tersangka yang sedang duduk di halaman hotel. Tersangka mengaku sedang menunggu seorang wanita yang sedang berada di dalam kamar hotel dengan seorang pria berhidung belang. Petugas yang menyamar pun langsung menyelidiki dan membawa tersangka ke Mapolres Asahan. Tersangka mengaku mendapat keuntungan 15% dari tarif yang dikenakan kepada pelanggan. Selain tersangka, petugas juga menyita 2 buah telepon genggam sebagai barang bukti. Aplikasi ini dia, sosmed ya. Sosial media WeChat. Berapa tarif? Tarif. Wah, pengen tahu itu aja. Saya sih tergantung ini. Prostitusi. Ada nggak anak di bawah umur yang diberikan ini? Nah, ini masih kita pengembangan. Ya, sementara yang kita terapkan ini pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 2019 tentang Undang-Undang ITE. Jadi korban ini kurang lebih 10, cuman ini masih kita pengembangan juga. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, salam Tribrata. Ngapain kau sini dari sini?